Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg pula mengharapkan sambutan Hari Malaysia dapat meneguhkan lagi ikatan perpaduan sekaligus memupuk semangat setia kawan yang tinggi dalam kalangan rakyat negara ini. Dalam perutusan bersempena sambutan Hari Malaysia ke-61, beliau menjelaskan ikatan serta semangat tinggi itu dapat terus memajukan negara sekaligus melahirkan generasi madani yang memiliki jati diri tinggi dan setia sepanjang masa kepada negara. Tema Malaysia Madani Jiwa Merdeka pada tahun ini juga secara simboliknya merupakan satu seruan khas kepada seluruh rakyat untuk memantapkan serta menghayati erti sebenar kemerdekaan.